Ya, jadi tidak dibaca memanjangkan i-nya, iya, khususnya kalau kita terbawa oleh irama, kadang ini memanjang, iyaka, iya, ini tidak, ya, ditasjidkannya ya, tapi juga jangan berlebihan, iya, iya, sampai terputus suaranya, ya-nya tidak, jadi ya itu lin, huruf yang memiliki sifat lin, iyaka. Ya. Coba iyyaka. Ya, gitu. Iyyaka. Nah. Nah, jangan panjang i-nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasydidkan ya-nya. Iyya. Ya, iyyaka. Bagus, gitu. Coba baca seperti itu. Ayo. Iyyaka. Ya. Ya. Na'budu. Mustaqi. Ya, bukan ki biasa, tebal. Jadi angkat lagi ki. Ya, jadi bukan ki. Ya, isti'la. Mustaqim. Ah, itu kaf. Angkat lagi sampai di apa namanya, seperti apa, indel-indel itu ya. Jadi langit-langit yang lunak. Pangkal lidah itu menempelnya ke langit-langit yang lunak. Kalau ke yang keras, ki, ini kaf. Ini qaf. Qaf atau kaf? Qaf. Qaf atau kaf? Qaf. Mustaqi. Nanya tipis. Nasri. Ya. Angkat lagi. Qi. Ya, gitu. Qi. Ya, ihdinas. Ya, sad di sini memiliki sifat isti'la dan itbaq. Jadi dia tebal. Insyaallah nanti kita akan sampai pembahasannya. Saya singgung saja. Di mana pengucapan sad itu dibaca dengan suara yang tebal. Dia sama makhrajnya dengan sin. Jadi kalau kita ucapkan sin, itu pun benar menurut qiraat yang memakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa 'alaihim. Alaihum alaih. Nah, sirata ini juga bisa dibaca dengan sin, sirata. Bisa juga dibaca dengan sad musyamma bizai. Kita baca dengan sad tapi ada pengaruh huruf zainya. Ihdinaz-zirata. Ya, ihdinaz-zirata. Ada ismamnya. Ihdinaz-zirata. Tapi kita tidak sedang menekuni itu. Kita sekarang tekuni dulu bagaimana pengucapan sad yang tebal. Ihdinassi. Ya, jadi diangkat pangkal lidahnya. Ya, kalau makhrajnya ada di ujung lidah. Sama dengan huruf sin. Jadi sad, sin, zai ini sama makhrajnya. Hanya saja untuk sad angkat pangkal lidahnya. Ya, khususnya dalam keadaan kasrah seperti ini, maka ada sifat yang tidak boleh dihilangkan, yaitu sifat itbaq. Jadi sempitkan, ya, apa namanya, mulut kita, rongga mulut kita. Si. Kalau si ini kan renggang ya, si sempitkan, si, ya gitu. Nasi. Na tipis. Na buka. Na tipis. Terbuka dan tipis. Bukan dibaca na. Bukan.
antum ikuti yang benar saja ya. Kalau saya berikan contoh yang salah jangan diikuti. Ya, contoh contoh apa namanya? Ikuti contoh yang benar. Nah. Nah, itu yang benar. Nah, tidak. Tipis. Nah, bukan no. No, nos, tidak. Nos. Jadi, nanya tetap tipis, sotnya tebal. Gitu ya. Coba, nasi. Bagus, ya bagus. Nasi. Bentar, nanti gilirannya antum, ya. Nasi. Bagus, nasi. Ya, gitu. Ihdinas. Qi. Qi, ya. Lanjut. Siratal ladzina. Si. Ain antum masih di hidung. Ah, jangan ada bindeng di antara ain. Ah, dari mulut. Ah, an'amta. Hidung antum begini. An. Untuk nun dan mim, ya, ada gunahnya. An. Coba ah. Ah. Ya, gitu bagus. An'amta. A buka. An. Bagus. An'amta. Siratal ladzina. Ghairil tebal. Ingat bukan dengan bibir. Gho. Ini jadi seperti dhammah. Dia fathah, gha. Buka rahangnya, gha. Dan suaranya tebal. Tidak seperti sering di apa kebanyakan bacanya, ghairil, tidak. Kalau di dalam lahjah, logat orang Arab sekarang kalau ngomong gha, gha. Bahkan ada yang mungkin ga gitu ya. Gha, ini tebal. Ghain itu tebal. Bukan ghairil, tidak. Ghairil. Tapi ingat menebalkan ghain itu dari dalam mulut ya, di dalam mulut. Bukan dengan mencucu bibirnya. Sebab kalau mencucu bibirnya menjadi gho, ini seperti ghain dhammah. Jadi buka rahangnya gho. Ya, ini bibirnya biar tidak maju ditahan. Oh. Ya. Oh. Ghairil, bukan ghairil, ghairil. Gho. Bu. Dari sisi lidah, samping. Bukan dari ujung lidah, du itu dan. Bu dari sisi lidah, dari sisi lidahnya, bukan dari ujung lidahnya. Bu, coba. Bu. Ya, ghairil maghdubi. Walam. Barakallahu fiikum, ahsanta, masyaallah. Ya, bagus. Ya, ini sebentar, sabar ya. Ya, pelan-pelan. Ya, memang dari kita membaca dengan tartil. Tartil itu kan membacanya dengan pelan. Itu sejatinya mengajarkan kita untuk bersabar dalam belajar. Sabar dalam belajar itu penting. Sabar ada batasannya? Tidak ada. Jadi tidak bisa instan, ya. Tidak bisa kita mencoba sekali dua kali langsung bisa, tidak ada. Ini bukan sulapan, Mas. Ya. Ini butuh latihan yang tekun terus menerus, ya. Tanpa mengenal putus asa. Sampai kita bisa, sampai kita menikmati apa yang kita baca. Dan itu ya butuh kesabaran, keuletan, ketekunan. Tidak bisa kita baru sekali dua kali langsung susah ya. Tidak ada kata susah ya.
Tidak ada kata susah. Yang ada apa? Nikmat, mudah. Belajar Al-Quran, mempelajari bacaan Al-Quran yang baik dan benar itu nikmat. Betul. Ya, tinggal kita mau menikmatinya atau tidak. Nah, untuk merasakan nikmatnya ada langkah-langkahnya, ada caranya. Ya. Terkadang kita tidak bisa langsung menikmati bacaan kita. Tapi kita akan menikmatinya setelah kita melakukan upaya, usaha, ya, latihan terus-menerus dengan sabar, sehingga ya, kita nanti akan merasakan nikmatnya yang tidak dirasakan oleh orang yang menjalaninya, oleh orang yang tidak menjalaninya. Itu merupakan kenikmatan tersendiri ketika seseorang membaca Al-Quran, ya, itu sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Warattalnahu tartila. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an yuqra'a al-Qur'anu kama unzil." Sesungguhnya Allah mencintai atau senang Al-Qur'an itu dibaca sebagaimana ia diturunkan. Ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, bukan karena hawa nafsu, ya, tapi karena semata-mata ittiba'. Karena al-qira'atu sunnatun muttaba'ah. Kemudian kita membaca sebagaimana Al-Quran itu sampai kepada kita seperti yang diturunkan, maka kita akan merasakan mahabbatullah, ya, akan merasakan kecintaan. Itu tidak bisa diungkapkan, ya, kenikmatan tersebut tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ya. Ada kepuasan tersendiri, ada ketentraman, ya, di dalam jiwa tersendiri. Dan itu, ya, apa istilahnya, step by step gitu, ya, ya, tidak bisa langsung kita sampai pada tangga, anak tangga atau derajat yang langsung yang mutqin, tidak, atau mahir. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Terkadang kita harus melewatinya dengan tertatih-tatih, tidak masalah, ya, tata'ata gitu, ya, bacanya terbata-bata, ya. Tapi dalam, ya, prosesnya itu juga ada pahala tersendiri. Makanya Rasulullah SAW memotivasi kita, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Tentu orang yang mahir kedudukannya, ya, bersama para malaikat. Tapi, ya, yang masih terbata-bata, jangan berkecil hati. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang terbata-bata terasa berat, ya, di dalam baca Al-Qur'an, ya, jangan berkecil hati. Ini motivasi nabawi. Ya. Tetap terus walaupun, ya, dalam tanda kutip tidak bisa-bisa, terus berusaha. Ya. Karena ada dua pahala yang menanti. Para ulama menafsirkan dua pahala di sini, ya, itu adalah pahala bacaan itu sendiri, ya, bacaan kita walaupun, ya, belum sesuai dengan makhrajnya, ya, namanya masih belajar gitu, ya, bacaan kita itu ada pahala tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pahala susah payah yang dihadapi. Jadi susah payahnya itu dihitung pahala tersendiri, dihitung pahala sendiri. Jadi susah payah kita, ya, rasa berat kita dalam, ya, ini mungkin lidah atau mulut kita yang masih kaku ini, itu ada pahalanya. Dan nanti ada saatnya di mana, ya, mulut kita atau lidah kita akan luwes, lentur gitu, ya, untuk mengucapkan huruf-huruf Al-Qur'an. Baik. Jadi tidak bisa satu kali dua kali langsung bisa, ya. Ya, tidak bisa baru sekali dua kali langsung bisa. Ini proses, ya. Jadi jangan mutung, ya. Ya. Baik, silakan. Siapa tadi? Siapa dulu? Siapa dulu? Ya, itu. Ya, yang keras suara, enggak apa-apa. Ya, jangan takut salah. Minash Minash, ya, jangan maju-maju. Minash syaitan, ya.
ya, dari dalam ya Allah. Ra'nya, ra'nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hir, nah, ya Allah. Ya, dari dalam ya Allah. Ya. Bismillah. Min, ayo sampai terakhir suaranya. Allah. Ya, bibirnya enggak usah mencucu. Allah. Allah. Ya. Yau, yau tidak dipanjangkan. Yau, yau min din. Ya, yau min din. Ya. Ya. Iyyaka. Jangan terputus suaranya. Iya, iyyaka. Iyyaka. Ya, jangan mencucu. Ihdinas, ihdinas. Ini ihdinas. Ihdinas. Jangan maju, jangan maju. Bibirnya di tempat saja. Ihdinas. Jadi mimiknya seperti cemberut saja. Mimik bibir kita ini pada saat mengucapkan huruf tebal seperti orang apa? Cemberut saja. Kan tidak semua orang cemberut harus mencucu gitu ya. Ihdinas-si. Ya. Si tidak. Seperti makhrajnya sin, sama makhrajnya dengan huruf sin. Coba si. Si. Ya, itu kan sin. Tebalkan si. Iya, ihdinas-si. Ya. Si. Ya. Mustibis. Bukan mus, mus. Ya, itu. Jadi satu-satu mu sendiri, sin dalam keadaan sukun, dalam keadaan sukun, ya. Diucapkan tanpa mencucu mus. Nah, jadi kalau sudah mencucu mu, balikkan ya, kembalikan mus ya. Bagus. Siratan ghairil, bukan gha, gha, gha fathah, gha. Bu, ya gitu. Nau bu di. Walam dalin. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jadi butuh kesabaran ya, Mam, ya. Ini nikmati prosesnya ya jemaah sekalian dirahmati oleh Allah ya. Dalam mempelajari bacaan ini kita butuh menikmati proses. Nikmati saja prosesnya. Nanti juga seiring dengan berjalannya waktu kita mempelajari teorinya, itu akan membantu mempermudah kita ya di dalam menguasai prakteknya. Mungkin ada sedikit yang bingung, ini makhrajnya kok sama dengan sin, di mana sih gitu ya, atau kenapa ini harus kembali lagi mus, mus ya, dalam keadaan sukun. Insyaallah ya, nanti kita akan sampai pada pembahasannya yang itu akan memudahkan juga di dalam menguasai prakteknya. Baik, sekali lagi ya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, fathah.
fathah, kasrah, dhammahnya jelas a. A'udzu billahi zu ya tipis zu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, masyaallah gini ya. Nanti suaranya yang lantang begini, bagus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ma ma bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada ma ma itu imalah. Ma fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi. Ya, dari tafkhimnya dari lidah ya. Rabbi. Bukan ro 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 tidak. Ra. Ya, ra dari dalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ra ra ra. Jadi pangkal lidahnya diangkat ya. Menyempit, rongga mulutnya menyempit. Rabbi. Ya. Ma Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Ma bukan. Maliki. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanya juga. Iyyaka ka. Jangan ada imalahnya. Ka. Buka rahangnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. I kasrah. Ihdinas. I-nya dulu sebenarnya. I. Ya, ihdinas. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Dhammahkan mimnya mu. Ya, tipiskan sinnya. Mustaqim. Ya, ihdina kasrah. Ihdina siratal mustaqim. Ya, sin ini ada temponya, ada durasinya. Jadi jangan dipangkas mustaqi. Biarkan mengalir suara dan nafasnya. Musta. Musta. Coba mustaqim. Ya, gitu. Mustaqim. Dan keluarnya dengan lembut ya, tanpa harus ditekan. Mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil ghairil tabal ghairil maghdubi 'alaihim Do dibuka karena fathah ya kan. Walam do jadi rahangnya dibuka ya, karena dotnya dalam keadaan fathah. Kalau dibaca do ini tebal ya, tetapi fathahnya tidak sempurna. Jadi walam do, coba walam mencucu dulu wa ya, agar sempurna pengucapan wawunya. Walam do ya ya. Walam bukan do ya, bukan do tetapi do dibuka do ya, fathah. Walam do ya. Walam do ya. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Tadi ghairil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fiik, masyaallah. Ahsant. Ya. Jadi harakat ya, ini
ini merupakan ya, penguasaan yang paling dasar ya, membuka rahang ini. Jadi kita jangan malas-malas membuka rahang kita ya, membukanya proporsional saja ya, tidak usah berlebihan, tapi jangan setengah-setengah ya, karena fathah, fathah buka, namanya fathah, jadi dibuka rahangnya ya, agar ya, tidak ada imalah atau istilah lainnya taqlil. Dalam mengucapkan fathah tidak ada taqlil, jadi harakatnya setengah, jadi seperti logat ya, kalau orang Mesir ya, ya itu apa, salah satu dosen kami dari Mesir ini biasanya semuanya jadi ya, te je o ya, atau ya, tidak berlebihan sampai tebal o ya, tidak pula setengah tetapi a'udzu ar-rahman. Demikian juga kasrah, demikian juga dhammah ya, ini nanti jadi kaidah tersendiri dalam bacaan Al-Qur'an. Kemudian tadi juga ya, telah disinggung mengucapkan huruf-huruf Al-Qur'an itu dari mulut, keluarnya dari mulut ya, dan ini memang butuh pembiasaan ya, karena kita dalam berbicara pun kadang sering itu apa, bindeng suaranya. Rata-rata dari Asia, dari Asia ini rata-rata apa, suaranya di hidung, sehingga terbawa ya di dalam membaca Al-Qur'an ya, suaranya di hidung, dan ini butuh latihan dan pembiasaan ya, karena huruf-huruf Arab itu yang keluar dari hidung hanya dua, nun dan mim. Kalau tidak ada unsur dua huruf ini, maka suaranya lantang dari mulut ya, suaranya tidak mendekam di hidung, bukan suara bindeng yang keluar ya. Contohnya seperti ain, itu rawan dibaca dari hidung. Ha juga, ihdina ya, dan ya, ya kadang juga ya. Baik. Cukup dulu ya. Insyaallah nanti yang belum sempat membaca di lain kesempatan. Biiznillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Masih pada pembahasan tulisan Al-Qur'an. Jadi kita masih mengenali Al-Qur'an, apa itu Al-Qur'an, kemudian makna mutawatir, dan sekarang kita ada pada marahilu tadwiril Qur'an. Fase kodifikasi Al-Qur'an. Nah, penulisan Al-Qur'an atau kodifikasi Al-Qur'an itu melalui beberapa fase. Ada tiga fase. Fase yang pertama itu adalah masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah kita singgung secara ringkas. Bagaimana Al-Quran ini ditulis sejak turunnya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ditulis kembali. Dan dibukukan atau dikumpulkan ya, menjadi satu mushaf di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan di fase yang ketiga ya, yang itu menjadi sandaran ya, tulisan Al-Qur'an, di mana itu menjadi syarat ya, atau rukun bacaan yang benar itu harus sesuai dengan tulisannya, yaitu yang distandarkan ya di zaman Uthman ibn Affan. Di antara syarat bacaan yang benar itu sesuai dengan rasm Uthmani. Kita mungkin ya pernah mendengar istilah rasm Uthmani. Ya. Tulisan yang dibakukan ya, atau distandarkan di zaman Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian ada fase-fase berikutnya, ya ini ya, ketika Al-Quran itu sudah dicetak ya dengan jumlah yang tak terhingga, ya, kemudian juga muncul ya karya-karya para ulama, kitab-kitab yang membahas khusus ya ilmu rasm ini.
Baik, kita mulai yang pertama. Ya. Di fase yang pertama ini, jadi sebelumnya kita kembali ingatkan bahwa Al-Qur'anul Karim diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya melalui atau dengan dua cara. Ya, maktuban wa mantuqa. Secara tulisan dan secara lisan. Ya, kita sekarang sedang membahas apa? Cara yang pertama, ya, yaitu secara tulisan. Jadi Al-Qur'anul Karim itu sudah ditulis sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidak cukup hanya menghafalkannya, mengajarkan bacaannya kepada para sahabatnya, memotivasi mereka untuk mempelajari dan mengajarkannya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggabungkan itu semua ya dengan ya ditulis. Diikat di tulisan. Maka setiap kali Al-Qur'an itu turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat-sahabat khusus. Ya, sahabat-sahabat yang mengemban amanah untuk menulis wahyu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimlakkan, mendiktekan Al-Qur'an yang turun, wahyu yang turun itu, kemudian para sahabat ini apa? Menuliskannya. Seluruhnya ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, la taktubu anni, jangan kalian tulis dariku, apa yang datang dariku jangan ditulis, wa man kataba anni ghairal qur'an falyamhuhu. Ini pesannya. Jadi kepada para penulis wahyu tadi, kalau ada yang menulis dariku selain Al-Qur'an, hapus. Ya, dihapus. Tetapi wahadithu anni. Ya. Yang bisa dilakukan adalah apa? Meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan melalui tulisan tetapi melalui lisan. Jadi bisa ya, apa namanya mengucapkan apa yang diucapkan atau yang dilakukan oleh Nabi SAW, tapi tidak ditulis. Wala haraj, tidak mengapa. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini sebenarnya di zaman ini memang kenapa Rasulullah SAW ya meminta kepada para sahabatnya di dalam menulis ini, karena kan hadis itu juga sama-sama wahyu. Agar tidak tercampur, maka hadis jangan ditulis dulu. Agar tidak apa? Tercampur antara wahyu ini, karena ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga wahyu. Sehingga yang ditulis hanya Al-Qur'an saja di zaman itu. Jadi penulisan wahyu yang kedua itu ya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, cara yang dipakai di dalam menulis wahyu Al-Qur'an ini ya, di fase yang pertama ini itu ayat-ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya langsung ditulis, jadi melalui malaikat Jibril alaihissalam ya, kemudian juga ya para sahabat yang hadir. Para sahabat yang di antara mereka dikenal sebagai kuttabul wahyi atau katabatul wahyi. Di antara mereka yang dikenal seperti sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Seperti sahabat Ali bin Abi Talib, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Mereka dikenal sebagai katabatul wahyi. Jadi mereka menulis Al-Qur'an di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui atau dengan media yang sangat sederhana ya. Karena pada saat itu belum ya,
apa namanya, ada kertas seperti sekarang, ada buku tulis, tidak ada. Mereka menulisnya radhiyallahu anhum di atas pelepah kurma, di atas samaan kulit, ya, ya, di atas apa namanya, lempengan batu, lempengan apa namanya, ada tulang belikat gitu ya. Dan saat itu wahyu hadir, ya, turun. Artinya, ya, itu tidak ditulis setelah beberapa waktu. Tapi pada saat wahyu itu turun, hadir, dipanggillah para sahabat untuk menuliskan apa yang turun saat itu juga. Sebagaimana yang ya, dikatakan oleh Zaid bin Thabit, kuntu aktubul wahya inda Rasulullah SAW. Dulu aku menulis wahyu di sisi Rasulullah SAW, wa huwa yumli alayya. Dan beliau mengimlakkan, mendektekan kepada aku. Fa idza faraghtu, apabila aku telah selesai menulisnya, qala Rasulullah SAW bersabda, iqra, bacalah. Fa aqra'uhu, maka aku bacakan. Fa in kana fihi saqtun aqamahu. Ya. Jika ada kesalahan, maka dikoreksi oleh Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah mengoreksinya seperti kita tulisannya dikoreksi, bukan. Tapi dari bacaan tersebut Rasulullah SAW mengoreksi. Thumma akhruju bihi ilan nas. Kemudian baru aku keluar, ya, kepada orang-orang. Nah, mungkin di sini timbul pertanyaan. Kan Nabi SAW adalah seorang Nabi yang ummi, tidak, ya, membaca dan tidak menulis. Itu secara tabiatul bashar, iya. Namun, ya, ini tidak kemudian menjadikan apa namanya, keautentikan Al-Quran itu hilang. Kenapa? Karena Jibril saat itu hadir, ada bersama, ya, Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah SAW itu adalah apa, orang yang di utus untuk menyampaikan wahyu? Jadi sangat tidak mungkin, ya, kalau penulis wahyu tadi, para sahabat tadi, mengganti satu kata pun. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril, Rasulullah SAW tidak akan membiarkan itu. Ya. Apakah kemudian dibiarkan kalau ada yang mengganti? Tidak mungkin. Jadi kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ummi, nabi yang ummi dari sudut pandang beliau sebagai seorang manusia, tetapi ya dari sisi ta'lim Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan, maka Rasulullah bukan seorang yang ummi. Ya, secara tabiat manusia pada umumnya, dan ini kalau ada pada kita, ini merupakan sebuah kekurangan. Tapi ini ada pada Rasulullah SAW, yang itu justru menjadi kelebihan. Karena kalau Nabi SAW sama dengan umatnya, ya, bisa membaca, bisa menulis, ya, maka mungkin saja orang-orang, ya, orang-orang kafir itu apa, benar mereka mengatakan, oh, ini tulisannya Rasulullah. Yang Al-Quran ini apa? Tulisannya Rasulullah. Nah, dengan dijadikannya Rasulullah SAW seorang Nabi yang ummi, ya, maka ini menjadi kelebihan tersendiri. Sehingga, ya, secara langsung, ya, orang kafir yang menganggap bahwa Al-Quran ini adalah apa? Tulisannya Nabi Muhammad, atau ini karangannya Nabi Muhammad, itu apa namanya, terbantahkan. Jadi dari sisi manusia, ya, manusiawinya Nabi SAW la yaqra wa la yaktub. Tidak bisa membaca dan tidak menulis. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 113, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Beliau ini diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengajarimu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, malam takun ta'lam, apa yang sebelumnya kau tidak tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala atasmu itu sangatlah aku. Jadi dari sisi ta'limnya Rasulullah SAW diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
Berbeda dengan manusia pada umumnya. Memang secara umum Nabi SAW ya, secara tabiatul bashar itu la yaqra'u wa la yaktub, tetapi ya beliau ini kan langsung diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sendiri ya itu maqamnya adalah maqam tabligh. Beliau berada di maqam tabligh untuk mengajarkan. Ya, dan Jibril pada waktu itu ya hadir bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila telah selesai majelis ya, ketika selesai turunnya wahyu, Rasulullah bangkit itu dalam keadaan ridha, dalam keadaan rela dengan apa yang ditulis oleh para sahabat yang ditulis di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Minimal ya ini bisa dikatakan sebagai sunnah taqririyah. Apa tulisannya tadi itu sunnah apa? Taqririyah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakrir ya apa atau meridai apa yang ditulis oleh para sahabat tersebut. Demikian ya, ini penjelasan tentang fase yang pertama di mana Al-Qur'an itu ditulis. Namun di sini belum apa namanya belum dikumpulkan menjadi satu mushaf. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pekan yang akan datang biiznillah kita akan membahas fase yang kedua ya, penulisan Al-Qur'an di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.